Ya, semua. Sebelum dilakukan pemisahan barang bukti dan tes series, akan dilakukan tes. TI. Baik, rekan-rekan media Jakarta Timur, sore ini Polres Metro Jakarta Timur ya melakukan pemusnahan narkoba dan miras, baik miras yang ilegal maupun miras oplosan. Adapun narkoba yang kita musnahkan sore ini ya, untuk jenis ganja 96 kilo, untuk jenis sabu 14,9 kilo, hampir 15 kilo, ekstasi 254 butir. Ya, kalau semua itu dikonsumsi oleh generasi muda kita, itu dengan barang bukti yang bisa kita ungkap, sehingga bisa menyelamatkan 200 ribu jiwa. Untuk sabu itu sendiri yang 14,9 itu, kalau dikruskan rupiah itu mencapai 250 miliar. Ya. Baik.